Batu. Itu putih lah. Ya, banyak ya. Ya. Terima kasih ya, teman. Buah pisang yang kami ambil tadi akan diolah menjadi salah satu produk UMKM yang ada di desa kami, teman. Yaitu tepung pisang. Produk tepung pisang ini sudah ada sejak tahun lalu. Ide ini muncul karena melihat banyaknya hasil pisang di sini. Proses dimulai dengan memisahkan pisang dari bagian tandannya ya, teman. Lakukan sampai semua pisang siap. Lanjut, kukus pisang selama 4 menit. Proses ini bertujuan untuk mempermudah proses pengupasan kulit pisangnya nanti. Kemudian, kupas pisang dan potong tipis-tipis menjadi beberapa bagian agar lebih mudah saat penjemuran. Jemur potongan pisang di bawah matahari sampai kering. Setelah itu, potongan pisang siap untuk digiling. Masukkan potongan pisang ke dalam mesin khusus sampai menghasilkan bulir-bulir tepung. Biar hasil makin maksimal, ayak tepung ya kawan, untuk memisahkan bagian halus dan yang masih kasat. Setelah tepung jadi, siap untuk dikemas dan dikirim ke sejumlah pembeli yang ada di Lampung.